Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pertemuan kita pada kali ini adalah bersama hadis yang kelima daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan an ummul mukminin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan kami ini, yaitu di dalam agama kami, sesuatu yang bukan bagian daripada agama atau bukan bagian daripada agama kami, maka apa yang dia ada-adakan itu adalah ditolak, artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan kaidah yang agung, ya, di antara kaidah-kaidah agama. Ya, bahkan ini juga termasuk salah satu daripada tiga ataupun empat pokok-pokok ajaran di dalam Islam. Dan kita mengetahui bahwa Islam itu adalah ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ibtida, bukan mengada-ada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga merupakan barometer bagi perbuatan yang zahir. Sebagaimana hadis yang pertama yang pernah kita dengar, yaitu innamal a'malu binniyat, itu adalah barometer bagi perbuatan yang batin. Suatu perbuatan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlasun niyyah, yaitu kita harus mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muwafaqatus sunnah, yaitu sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya apa? Kalau seandainya saya berbuat ikhlas, ya, tetapi perbuatan saya itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima. Misalnya, ya, saya mau sholat zuhur misalnya, tetapi saya, ya, kemudian di dalam sholat itu saya benar-benar ikhlas, tetapi saya melakukannya 5 rakaat atau 3 rakaat, maka tidak akan diterima meskipun hati saya ikhlas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak ada keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menerimanya. Oleh sebab itu, diterimanya suatu amal itu harus melengkapi kedua syarat tadi, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seperti yang kita katakan bahwa Islam itu adalah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengada-ngada. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menekankan tentang bagaimana kita di dalam Islam itu harus mengikut kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah,
maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak sehingga mengeluarkan kalian daripada jalan Allah. Dan bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul kita khairul hadisi kitabullah, bahwa sebaik-baik ungkapan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah, atau sebaik-baik ajaran, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk ataupun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-ada. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang diada-ada itu adalah sesuatu bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah dhalalah. Bahkan di dalam riwayat lain Imam Baihaqi menambahkan di dalam riwayatnya, wa kullu dhalalatin finnar. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa yang dimaksud dengan bid'ah? Apakah yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah sesuatu yang baru yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau dan juga tidak sesuai dengan ijma' dan qiyas. Tetapi apabila sesuatu yang baru itu ya atau sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak ada pada zaman Rasulullah, maka itu bukan sesuatu bid'ah yang dhalalah, tetapi itu akan masuk di dalam kategori bid'ah yang hasanah. Ya. Dan di dalam hal ini Imam Syafi'i sudah sangat jelas sekali memberikan definisi tentang bid'ah, di mana beliau mengatakan, wa ma uhdisa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa huwa al-bid'atu ad-dhalalah. Sesuatu yang diada-adakan kemudian bertentangan dengan kitab, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', ya, bertentangan dengan athar, ya, yang dilakukan oleh para sahabat, maka itu adalah sesuatu bid'ah yang dhalalah. Wa ma uhditha wa wafaqa al-kitaba aw as-sunnata aw al-ijma'a fa huwa min al-bid'ah al-mahmuda. Tetapi sesuatu yang diada-ada, ya, kemudian tidak bertentangan dengan kitab, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, ya, tidak bertentangan dengan sunnah, dengan ijma', atau ya mempunyai asal, ya, dari pokok-pokok agama, maka itu bukan sesuatu, maka bid'ah itu adalah bid'ah yang baik. Ya, maka kita harus benar-benar berhati-hati di dalam memaknai bid'ah ini, supaya kita, ya, tidak mudah menghukum orang lain untuk melakukan bid'ah yang mana semua itu, ya, akan berakhir kepada perpecahan yang semakin membesar di antara umat Islam. Ya. Maka harus ada kalimat yang disepakati, meskipun itu merupakan sesuatu yang susah di dalam hal ini. Tetapi intinya adalah bahwa bid'ah yang sayyi'ah itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan kitab dan sunnah. Bahkan Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam itu membagi bid'ah itu menjadi lima. Ada bid'ah yang wajibah, ada bid'ah yang mandubah, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ya, dan ada bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang haram. Ya, maka sekali lagi kita harus benar-benar berhati-hati di dalam memaknai bid'ah ini, supaya kita, ya, dapat menjaga hubungan kita dengan baik, ya, antar sesama kita,
ya. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan pemahaman yang benar ya, sehingga kita dapat ya, sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama yang akan menjauhkan kita daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.